Ah, dari sini tina pergi ke belakang sana coba cek keluarga yang kemarin itu dulu. Iya, baik, Pak. Baik. Ah, tina dulu. Baik. Selamat sore keluarga. Selamat sore. Wah, suara wadah cuci tangan ini. Memang keluarga ini memang dengar-dengar sekali. Dengar-dengar instruksi dari bupati memang. Aduh. Tunggu orang-orang yang mau antar bantuan. Sampai sesiang ini juga dong belum datang-datang. Aduh. Pakai masker ini supaya tolong pergi ke depan sana tolong ya orang-orang yang terima bantuan, kamu kasih bantuan kan. Aduh, pakai masker. Aduh. Oh, hari mama ada datang, jalan dari sana jadi saya tanya dulu. Aduh, orang bikin topik sampai tumpuk dalam belakang mau patah ini. Ini orang-orang yang bantuan tolong tanah datang baru. Tolong jalan bawa ke sana kemana anak kecil ikutlah. Permisi. Yo. Tante dong, duduk-duduk kumpul di sini. Jadi saya mau datang karena apa? Tante dong, terima dong kebantuan kak. Karena informasi itu hari ini terima bantuan. Saya tunggu dari tadi sampai sekarang ini. Dia bilang dong antar juga. Dalam ada yang datang antar ke rumah. Jadi pergi cek saya. Tante dong kumpul di sini. Ya, saya datang kali. Oh iya, ini betulan yang tadi baru datang itu. Ini. Ibu yang duduk ini, jadi mungkin tanya buat dia, mungkin dia yang kasih penjelasan. Mari, duduk baru saya kasih tahu. Jadi tadi, tong yang baru pulang dari bos itu, dan sudah tong kumpul di taman. Baru bagi-bagi bantuan ini. Termasuk berapa keluarga yang tidak datang itu dong panggil baru, tidak ada yang maju, jadi saya tolong tanda tangan. Itu entong angkat pelan-pelan pulang ini. Oh, jadi hari mama sudah tolong masak punya kamu? Sudah ada, ya? Semua ada ini. Oh, terima kasih. Ya. Minta maaf kalau merepotkan, Nggak apa-apa. Oh, selamat sore, Bapak. Sore. Ah, ini Bapak, saya mau tanya ini. Ini masalah bantuan, saya juga belum dapat bantuan ini. Bagaimana ini, Bapak? Masa yang lain dapat berhati dia itu? Oh, baru kok di kelurahan mana? Saya masih di kelurahan Pamdagan, Bapak. Tapi kau sudah kartu keluarga kah belum? Belum punya, Bapak. Oh, kau harus punya kartu keluarga dulu. Kau harus kartu keluarga dulu, baru kau bisa dapat bantuan. Iya, betul. Kau belum ada nama di sana mungkin karena kau belum ada kartu keluarga. Kau belum terdaftar. Kau belum terdaftar di kantor. Oh, iya, Bapak. Jadi kau harus punya kartu keluarga dulu. Jadi saya harus urus kartu keluarga dulu, Bapak? Iya, kau harus punya kartu keluarga sendiri dulu, baru kau bisa dapat bantuan. Jadi kalau kau mau cari tahu lebih jelas, nanti mungkin kau bisa ke sana cek dari kantor lurah di depan. Iya. Oh iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Iya, jadi sudah. Begitu sudah, ya? Oh, kalau begitu terima kasih, Bapak. Saya kelar. Tidak. Sorry, begini, Bapak. Minta maaf. Iya. Oke, kau cek di laut sudah. Iya, Bapak. Makasih. Tadi dipanggil untuk ambil ini. Sembako ini tidak datang. Belum dapat. Itu tidak tahu dia punya pembagian ini seperti apa. Itu yang tadi kita kumpul untuk bicara. Jadi bukan kita bicara untuk mau paksa untuk yang belum dapat harus dapat. Tidak. Tapi maksudnya masa yang lain dapat, lain tidak dapat. Jadi kalau bantuan ini tidak bisa diantar ke rumah-rumah karena
kendaraan terbatas, jadi dikumpul satu tempat, nah masyarakat datang ambil bantuannya. Ya baik, jadi yang tadi Mama Don sampaikan itu nansakan, lanjutkan. Oke, jadi saya kira begitu Mama Don. Sore jadi tenang lagi, permisi dulu ya. Sabar dulu karena langsung siap makan dan minum jadi. Oh. Minum dulu baru jalan. Oh iya, terima kasih baik. Banyak lagi. Ibu, Nana mari, kita mau sama-sama ini. Bapak Rana mau pergi lanjutkan tugas lagi. Sabar, cuci tangan dulu. Mari lewat sini, sebelum makan, mari adik-adik cuci tangan dulu. Semua sudah disediakan di sini. Kami atas nama keluarga besar Yaran Lukir mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah dan pihak-pihak yang dipercayakan untuk menyalurkan bantuan bagi kami masyarakat dan terlebih khusus untuk kami keluarga. Kami tidak dapat membalas semuanya itu, tapi harapan kami tetap waspada dan tetap menjaga kesehatan di keluarga masing-masing. Dan kiranya Tuhan yang punya hidup ini dan punya kita sekalian senantiasa memberkati kita dan terus sukses program pemerintah dalam masyarakat. Shalom. Yo, selamat sore. Kamu kumpul terus. Bisa lagi permisi minum kopi. Boleh.